بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمدا وشكرا لله والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد أما بعد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua topik dalam ulumul Quran, yaitunya tentang amsal dalam Al Quran dan juga terjemah Al Quran. Pertama, mengenai amsal di dalam Quran. Sebagaimana diketahui bahwa Al Quran diturunkan Allah Subhanahu ta'ala, sebagai hudan atau petunjuk bagi seluruh umat manusia, sekaligus sebagai peringatan, melihat hal tersebut tentu secara mudah mungkin dapat dinyatakan bahwa Al-Quran dengan sendirinya akan dapat dipahami oleh setiap orang yang menjadi sasarannya. Akan tetapi, Al-Quran ternyata ada kalanya menampilkan dirinya melalui kata-kata atau ungkapan-ungkapan peribahasa yang tidak mungkin dapat dipahami oleh setiap orang melainkan hanya kalangan tertentu saja dan melalui pemikiran yang mendalam oleh karenanya Allah telah menggambarkan dalam surat Al-Ankabut ayat 43 bahwa perumpamaan-perumpamaan ini kami buatkan untuk manusia dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu nah ayat ini menggambarkan betapa sulitnya mengidentifikasi sekaligus memahami amsal yang ada di dalam Al-Qur'an. Di sisi lain, Al-Qur'an sebagai wahyu Allah Subhanahu wa taala senang tiasa beradaptasi dengan masyarakat Arab jahiliyah yang baik dari segi kultur maupun gaya bahasa yang mereka gunakan. Masyarakat jahiliyah semasa turun Al-Qur'an Sangat mengagungkan Amsal atau peribahasa karena ungkapan katanya sedikit tetapi mengandung cakupan yang luas. Maka, suatu hal yang wajar apabila Al-Quran juga menggunakan Amsal dalam berbagai ungkapannya. Meskipun untuk memahami Amsal yang terdapat di dalam Quran, amat teramat sulit dan hanya dapat dilakukan oleh kalangan tertentu. Namun, Rasul Shallallahu 'Alaihi Wasallam, dalam salah satu hadisnya, mengatakan agar umat Islam mengambil pelajaran dari Amsal yang terdapat di dalam Quran. Nah, untuk merealisasikan hal tersebut, dibutuhkan adanya ilmu pengetahuan yang mengupas tentang Amsal. Oleh karenanya, maka para ahli ulul Quran menjadikannya sebagai bagian integral yang tak terpisahkan dari ulumul Quran. Kata amsal merupakan bentuk jamak dari kata masal yang secara etimologis mempunyai arti bandingan. Maka apabila membandingkan sesuatu dengan yang lain baik dari segi rupa, warna, rasa dan lain-lain Abdurrahman Al-Husain dalam bukunya Al-Amsal Al-Qur'aniyah mengatakan masal itu adalah mensifati sesuatu dengan perkataan perumpamaan dengan memperhatikan bahwa sifat-sifat yang disebutkan bagi sesuatu sebagai simbol baginya misal dari sisi sifat dengan petunjuk-petunjuk perumpamaan Para ahli kemudian mengomentari berbagai definisi yang dikemukakan oleh ahli hamsal yang mengatakan bahwa amsal itu adalah menyamakan keadaan sesuatu dengan keadaan sesuatu yang lain. Ungkapannya bisa berupa isti'arah, tashbih yang sorih, atau ayat-ayat yang singkat dengan makna yang dalam. Meskipun demikian, harus dipahami bahwa tidak setiap masal itu harus mengandung salah satu dari tiga kriteria yang dikemukakan di atas, karena dalam perkembangannya ditemukan bahwa ada ayat-ayat Al-Quran itu karena suatu keadaan dijadikan masyarakat sebagai masal. Di sisi lain, tidak setiap kata atau kalimat yang diawali dengan kata masal itu langsung menjadi amsal atau masal. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa amsal Al-Qur'an muncul dalam bentuk singkat, padat, mengikat, dan syarat makna karena ia sama dengan ungkapan peribahasa dalam bahasa Indonesia kemudian kita lanjut ke dalam bentuk-bentuk amsal di dalam Quran. Berbicara mengenai bentuk atau macam-macam masal ditemukan pendapat yang berbeda di kalangan para ahli. Ada yang menyederhanakannya dengan mengemukakan hanya dua macam, yakni amsal musorahah dan amsal kaminah. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Suyuti dalam kitabnya Al-Itskon. Amsal musorahah ialah masal yang diungkapkan dalam Al-Quran mempunyai kesamaan dengan kenyataan yang dialami oleh masyarakat dalam kehidupannya. Masal dalam bentuk ini seringkali dinyatakan dengan kata masal diungkapkan dalam ayat. Juga kadangkala tashbih. Masal dalam bentuk pertama Cukup banyak ditemukan di dalam Quran. Contoh masal musarahah dengan menyebutkan kata masal. Contohnya terdapat di dalam surat al-Baqarah ayat yang ke-17. Di mana terdapat kata masalah yaitu Masaluhum kamasalil lazis nara falamma adha'at smahaw zahaballahu binurihim wa tarakahum fi la yubsirun Selanjutnya amsal al-kaminah adalah amsal yang tidak dialami oleh manusia dalam kehidupannya sebagai kebalikan dari bentuk yang pertama. Masal dalam bentuk yang kedua ini tidak secara tersurat mengemukakan kata masal namun ungkapan itu mengandung makna yang dalam meskipun ungkapannya singkat. Contohnya pertama dalam surat As-Saffat ayat 64 65 saja ratun sajaratun takhruju fi aslil jahim taluha kaannahu ru'us syayatin dan juga surat Al-Waqiah ayat 22 dan 23 uhurun a'inun ka'amta lil lu'ulil ma'nun Kedua contoh di atas merupakan perumpamaan secara nyata belum atau tidak dirasakan manusia dalam kehidupannya tetapi hal tersebut pasti terjadi. Kita lanjut kepada tujuan Amsal. Dalam masyarakat Arab, ungkapan masal itu tidak akan terjadi kecuali karena ada sebab-sebab atau kejadian-kejadian yang menimbulkan adanya masal. Maka, suatu perumpamaan yang dicontohkan bagi sesuatu itu mempunyai hubungan yang tegas dan nyata, yang membawa konsekuensi agar lebih diyakini. Oleh karenanya, menurut ulama ilmu Bayan, masal itu adalah majas murakab, karena hubungan kesamaan itu adalah suatu yang telah umum pemakainya di dalam masyarakat. Ulama Ulumul Quran mencoba melihat dan mengemukakan bentuk serta tujuan yang dikemukakannya, sebuah masal di dalam Al-Quran, sebagaimana mereka berbeda dalam pembagian amsal. Mereka juga berbeda pendapat mengenai faedah Al-Zarkasi, misalnya mengemukakan bahwa faedah penggunaan masal itu ada enam, yaitu peringatan, nasihat, ajakan, teguran penetapan serta penyusunan yang dikehendaki oleh akal dan terakhir menggambarkan suatu yang mudah ditangkap akal dengan menampilkannya dalam bentuk yang bisa diindrai atau divisualisasikan. Sekian dulu untuk penjelasan tentang amsal dalam Al-Qur'an. Untuk penjelasan mengenai terjemah Al-Qur'an akan saya berikan penjelasannya pada kesempatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.